قالوا Nafi Maula Ibnu Umar ini itu punya murid namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Maliki, pendiri mazhab. Kita garis bawahi ya, kita kolom. Sudah dapat satu imam. Kan tadi empat imam kan yang mau kita cari ya. Sudah dapat satu imam, Imam Maliki. Beliau wafatnya 179 Hijriah. Abad ke-2 Hijriah. Jadi dari Maula Ibn Umar ke 109 62. Membeda. Atau kita berhenti setengah jam, saya makan dulu. Biar mudah sekali jadinya ini. Subhanallah. Baik. Sudah ya? Sudah. Nah, Malik bin Anas itu punya murid. Punya murid. Nama muridnya sini ya, Muhammad, ini M-nya Muhammad ya, Idris Asy-Syafi'i. Siapa ini? Masih. Wafatnya 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i. Saya kalau Imam Syafi'i insyaallah masih hafal tahun wafat beliau. 204 Hijriah. Sudah dapat berapa? Dua. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Siapa ini? Imam Hanbali. Wafat tahun 241 Hijriah. Sudah tiga. Sudah di kolom ya. Satu, dua, tiga. Udah ya? Jadi kita lihat Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Malik itu sanadnya ke Rasulullah dari Mekah, begini urutannya. Dari Mekah Abdullah bin Umar, Nafi' Maula Ibnu Umar, apa namanya, Malik bin Anas. Ini dari Mekah. Ingat teman-teman, ini baru satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Nanti Imam Malik punya guru yang lagi nanti dari jalur Madinah. Contoh, Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu gurunya Malik bin Anas. Udah ketemu lagi nanti. Tapi saya ingin fokus ke Imam Syafi'i dalam hal ini. Walaupun imam yang empat lain kita sebutkan. Kenapa Imam Syafi'i? Karena saya mau menjelaskan terutama ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu tujuan saya. Maka saya fokus ke Imam Syafi'i. Sedangkan yang lainnya saya cukupkan dengan ini. Ya. Nah, Imam Syafi'i nanti juga punya jalur lagi, bukan hanya lewat Imam Malik saja ke Rasulullah, punya juga jalur yang lain ke Rasulullah. Punya banyak. Jadi seorang ulama sanad ilmunya ke Rasulullah terkadang bukan satu, bisa sampai 4, bisa jadi 10, bisa sampai 15. Jalurnya sampai ke Rasulullah. Saya tanya, adakah yang lebih hebat dari ulama-ulama itu yang sanad ilmunya bisa begitu hebat ke Rasulullah? Bagaimana kemudian datang sekarang ada orang hari ini yang bisa kemudian mengatakan mereka menjadi orang yang biasa saja? Padahal orang yang ngomong itu jangankan 10, setengah pun tak ada sanadnya. Itu maksud saya. Bisa dipahami maksud saya? Saya ingin menjelaskan beginilah kedudukan keilmuan dalam Islam. Enggak main-main. Bertanggung jawab betul para ulama kita itu. Itu yang ingin saya beri gambar. Makanya ketika kita enggak punya sanad seperti sekarang ini, kenapa kita baca kitabnya para ulama seperti yang kita lakukan ini? Pertanggung jawaban ini yang ingin kita ambil. Kalau tidak, kita enggak bertanggung jawab kepada agama Allah. Kita sedang beragama sesuka hati kita, enggak bertanggung jawab. Ini tujuannya. Supaya kita melihat beginilah orang alim mengambil ilmu. Kan tadi pembahasannya orang alim. Salah satunya bab masalah sanad.
Kita lanjut. Kita lihat dari arah Madinah. Ada Abdullah bin Abbas meninggal tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Abbas itu punya murid. Namanya Tawus bin Kisan. Ini tabi'in ya. Tawus bin Kisan. Meninggal tahun 106 Hijriah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas. Sudah. Nah, Tawus bin Kisan punya murid lagi. Punya murid. Namanya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj. Pakai J ya. Jim kalau dalam bahasa Arab. Wafatnya 150 Hijriah. Wafatnya 150 Hijriah. Sudah. Ibnu Jurayj punya lagi murid. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Az-Zanji. Wafat tahun 180 Hijriah. Ini kita sudah masuk abad ke berapa? 2 Hijriah. Kenapa saya lingkarin? Nanti dikirain imam mazhab lagi. Sudah. Muslim bin Khalid punya murid namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kita lihat dari Mekah punya, dari Madinah juga pun jalur sanadnya ke Rasulullah. Dari Mekah melalui Imam Malik, melalui Nafi, melalui Abdullah bin Umar ke Rasulullah. Dari Madinah melalui Muslim bin Khalid, dari Ibnu Jurayj, dari Tawus bin Kisan, dari Abdullah bin Abbas ke Rasulullah. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan, yang Irak. Yang Irak. Kampungnya Agus. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu punya murid namanya Alqamah An-Nakhi. Alqamah An-Nakhi. An-Nakhi. Alqamah An-Nakhi. Meninggal tahun 62 Hijriah. Walaupun meninggalnya tahun 62 Hijriah, beliau bukan sahabat, tapi tabi'in. Masuk Islamnya pada masa Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Ini Alqamah An-Nakhi ini. Sama seperti Uwais Al-Qarni. Yang dari? Yang dari? Yaman. Yang dari? Yaman. Yaman. Dari Yaman. Bukan dari Surabaya. Yang begitu-begitu dicatat Uwais Al-Qarni dari Yaman. Beliau bukan sahabat tapi tabi'in, karena masuk Islamnya masa Rasulullah tapi tidak pernah bertemu Nabi. Begitu setiap yang diucapkan itu ditulis tuh. Jadi nanti bisa ada bahan buat ngulang gitu. Karena kalau pakai telinga terbatas yang bisa disimpan di sini, apalagi kalau umurnya sudah di atas 30, harddisknya sudah berat tuh. Memorinya sudah habis tuh, datanya susah diputar tuh, terlalu diputar ngeheng. Kalau ngeheng harus restart. Ngerestart bagaimana caranya? Kalau keputar enak tinggal terpecat tombol. Kalau manusia restart gimana cara ngerestartnya? Kan susah. Ya, Subhanallah. Sudah. Alqamah An-Nakhi ini adalah tabi'in. Walaupun masuk Islamnya di zaman Rasulullah. Alqamah An-Nakhi punya murid, saudaranya sendiri. Muridnya saudaranya sendiri. Beliau abang, ini adik. Beliau ajarkan adiknya namanya Ibrahim An-Nakhi. Ibrahim An-Nakhi. Wafat 95 Hijriah. Sudah. Sudah tiga ya di sebelah Irak ya.
Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman. Beliau meninggalnya 120 Hijriah. Sudah. Sambung lagi. Hammad bin Abi Sulaiman ini punya murid namanya Nu'man bin Thabit. Wafat 150 Hijriah. Siapa Nu'man bin Thabit? Imam Hanafi. Inilah Imam Hanafi ini, atau bergelar dengan Abu Hanifah. Abu Hani. Namanya siapa? Siapa nama Imam Malik? Malik bin Anas. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad Idris bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Hambali? Ahmad bin Hambal. Siapa nama Imam Hanafi? Imam Hanafi. Siapa nama Imam Al-Ghazali? Wallahu a'lam bishawab. Muhammad yang paling mudah memang Muhammad. Nah, Muhammad karena memang benar nama beliau memang Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Sudah. Nu'man bin Tha. Siapa ini? Imam Hana. Imam Hanafi punya murid namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Wafatnya 189 Hijriah. Sudah? Sudah? Perhatikan teman-teman. Dari Irak ada Abdullah bin Mas'ud. Coba diperhatikan dulu ya. Jangan ditulis dulu. Abdullah bin Mas'ud punya murid Al-Qamah An-Nakhai. Al-Qamah An-Nakhai ini tabi'in, bukan sahabat, walaupun meninggalnya 62 Hijriah. Karena tidak pernah bertemu Nabi. Beliau mengajarkan adiknya sendiri yang menjadi muridnya, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Nah, ini yang punya adik-adik, ajarkan adiknya. Biar nanti masuk sanad ilmunya begini. Ya. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Sulaiman ini gurunya Imam Hanafi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau tinggal bersama Hammad bin Abi Sulaiman di rumahnya Hammad itu sampai 17 tahun. Kalau saya tidak salah ingat apa 7 tahun begitu. Artinya lama sekali. Dan ini lama sekali beliau belajar fikih. Ilmu fikih itu dari Hammad bin Abi Sulaiman. Ini Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid terkenal, yang paling terkenal dua. Dua-duanya guru dari Imam Syafi'i. Salah satunya Abu Yusuf, yang satu lagi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kenapa saya tulis Muhammad di sini bukan Abu Yusuf? Karena ini jarang dikenal. Orang biasa lebih kenal Abu Yusuf. Makanya saya tulis yang tidak terkenal. Biar nanti, kalau Abu Yusuf kan sering dengar ya, saya cerita ya. Jadi supaya teman-teman bisa akses datanya lebih luas. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini punya muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i ini sanad ilmu ke Rasulullah ada dari Madrasah Makkah, sekolah Makkah, ada dari Madinah, ada pula juga dari Irak, ada semuanya. Lihat enggak gimana hebatnya? Ini saya baru cerita Imam Asy-Syafi'i, dicerita Imam Malik bin Anas begitu juga kejadiannya. Cuma nanti pulangnya esok hari. Bukan tadi nanti subuh, tapi bisa sore. Ah, maka cukup impi Imam Syafi'i saja dulu. Karena paling banyak di Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Kita cukup pada Syafi'i. Yang Malik bin Anas enggak perlu kita bahas seperti ini lebih lanjut. Cukup. Nanti Imam Asy-Syafi'i kan pindah ke Mesir. Ada Qaulul Jadid namanya. Qaulul Jadid Imam Syafi'i di Mesir itu dari Laits bin Sa'ad nanti. Nanti ada jalur lain lagi dari yang ada ini. Ini baru jalur Mekah, Madinah dan Irak. Belum saya tulis yang Mesirnya. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Sanad ilmu Rasulullah ya. Coba lihat. Dan semua dari tiga sekolah ini semuanya berasal dari ulama yang paling utama dari kalangan para sahabat.
yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak jadi referensi bahkan di kalangan para sahabat Nabi sendiri, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Imam Syafi'i ilmunya punya ketiga sahabat yang besar ini. Ke Abdullah bin Umar ada, ke Abdullah bin Abbas ada, ke Abdullah bin Mas'ud ada. Yang ketiga-tiganya kumpul semuanya di Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.